Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum. Kita bagi masuk dulu, nanti baru kita start. Siapa yang dah ada, saya share dulu link ya. Siapa yang dah masuk, bolehlah say hi dulu. Okay, sementara tu saya akan saya bagi link dulu dekat kawan-kawan yang lain. Sebab dah janji. Okay, siapa yang dah ada boleh say hi dulu. Lepas tu kita share dengan kawan-kawan yang lain. Okay. Okay. Okay, kalau kat IG ni siapa tu? Seorang. Tadi tak perasan, tak keluar nama. Hai, selamat datang. Terima kasih. Hai. Hai Nizardin. Hai, selamat petang. Hari ni saya nak buat tunjuk sikit sale baju kurung, baju raya, baju kebaya. Lepas tu ada 4 tips mengawal stres dalam menguruskan rumah sehari-harian. Saya tahu semua ramai orang dia ada mengalami stres. Kalau tak ada coping strategy, maksudnya kita tak kawal. Jadi dia akan jadi stres pada kita. Tapi kalau kita pandai kawal, dia tak jadi stres. So saya akan sharekan 4 tips ni. Apa nama tadi? Sekarang ni share dulu dengan kawan-kawan sebab kita nak share benda best. Jadi semua orang kena dengar. Kalau bukan untuk kita, mungkin untuk kawan kita, betul tak? Sebenarnya saya tak tahu nak sharekan link untuk live Instagram ni macam mana dah. Saya tak reti lah pula. Tak apalah, saya bagi dia punya nama IG lah. Ada rezeki boleh tengok. Okay, Ayu Nida. Saya akan sharekan juga dekat dalam ni ya, dalam group broadcast lah. Okay, siapa lagi yang dah join, boleh share dulu. Share dulu dengan kawan-kawan. Hari ni Kak Ayu buat Facebook live, dekat Facebook live, FB dan juga Instagram. So Kak Ayu akan tunjukkan baju-baju kurung yang kita nak bagi harga kasih clear. Sebab ini je stok yang tinggal untuk design ni. So Kak Ayu nak let go, nak bagi habis. Lepas tu Kak Ayu nak share sikit tips. Hari Jumaat hari tu ada, hari Sabtu hari tu ada perkongsian tentang cara mengemas rumah. Ada yang tak sempat join. So hari ni Kak Ayu akan kupaskan dan bagi tahu pengalaman sendiri macam mana. Tapi kena share dulu, bagi masuk dulu. Kalau tak, Kak Ayu cakap sorang-sorang aje macam pelik lah pula. Memang dah cakap sorang-sorang. Tapi kalau memang tak ada orang, lagilah pelik kan. Okay. Okay, boleh share dulu dengan kawan-kawan yang mana yang dah ada tu. Okay, sekarang ni dan juga kita akan ada cabutan bertuah. Cabutan bertuah akan dapat salah satu baju kat belakang ni lah.
Okay. Dan lagi satu special, itu Kak Ayu tengok nanti macam mana. Sama ada nak buat cabuan tertuah ke ataupun nak buat quiz. Itu hadiah special. Hadiah rahsia. Hadiah misteri, bukan rahsia. Okey, siapa yang dah ada, siapa yang dah masuk boleh share dulu dengan kawan-kawan. Okey, bagi meriah. Siapa yang masuk, saya tulis nama untuk cabutan bertuah. Okey, ni tadi Nizardi ni, dia sebut hai tadi kan. Tak kisah, siapa-siapa pun boleh. Tak, untuk diri sendiri, untuk kawan ke, kan? Hari ni asisten Kak Ayu, Alisha, dia tak nak join. Dia busy, dia nak tengok Netflix. Okay, baru ada yang selesai solat, baru yang selesai anak nak bagi makan. Okay, ada yang okay, macam mana Kak Ayu nak tengok siapa yang dah masuk tu. Kalau keluar nama dia dekat notification ni, nanti Kak Ayu akan tulis nama dia untuk cabutan bertuah. Cabutan bertuah, yang pertama seorang akan dapat baju, yang kedua akan dapat hadiah misteri. Okay, Kak Ayu pun akan tak delete dia punya. Video ni nanti. So kalau yang lambat masuk tu boleh tengok kemudian. Okay, so siapa yang dah masuk, Kak Ayu tak perasan, boleh tulis nama, say hi ke apa ke dekat notification. Nanti waktu cabutan bertuah, saya akan tulis nama, dan waktu cabutan bertuah nama dia akan dimasukkan ke dalam peti cabutan. Macam minggu lepas dah ada 2 orang pemenang. So minggu ni kita akan cari 2 orang pemenang lagi. So sekarang ni share dengan kawan-kawan. Mana tahu tak, bukan rezeki kita, rezeki kawan kita, kan? So saya akan tulis nama Faizah Pak E ni. Okey lah, Kak Ayu pun sebenarnya nak cepat-cepat je. Sebab bukannya kena lock kat sini ke apa ke. Kita akan, Kak Ayu akan tunjukkan. Baju ni memang limited, memang sikit sangat. Lepas tu, apa ke? Kak Ayu dah tulis nama dah Faizah tadi ni. Tapi gulungnya kita kosong. Nak tulis nama Nur Hidayu Abdul Rahman. So siapa yang WhatsApp Kak Ayu tadi sebentar tadi tu, tunggulah dulu ya. Okay, Nur Hidayu. Kak Ayu tak lama pun hari ni. Kak Ayu sebab ada 2 benda Kak Ayu nak tunjuk. Okay, Kak Ayu start lah terus dengan baju. Kalau Kak Ayu tak perasan siapa yang masuk tu, say hi kat situ. So nanti Kak Ayu boleh trace balik siapa orangnya. Okay, sebab hari ni asisten tak ada. Okay, kat sini cik macam nak bagi ni pula kan. Kat sini baju yang ada sekarang ni yang memang limited, memang ini sahaja yang ada. Oh, ada satu tu baju, kita share sikit-sikit dulu lah. Satu-satu dulu. Okey, ini baju kurung pahang. Baju kurung pahang ni, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 warna. Harga asal dia RM90. Tapi memang tinggal 5 pasang ni je. Tinggal 5 pasang ni je. So Kak Ayu jadikan harga dia, tadi sebenarnya Kak Ayu dah lupa dah. Sebelum ni RM80. RM80.
Untuk baju kurung pahang nursing friendly ada hidden zip. Tegering ada hidden zip. Kalau beli dua, berapa tadi? Kalau beli dua, Allah, sangkutlah. Okay, kalau beli dua, RM150 free postage. Okay, cuma ada lima warna je. Ada warna hijau, ada warna purple, ada warna merah. Ini macam yang Kak I pakai minggu lepas. Lepas tu, ni ada warna brown dan juga ada warna ni, warna biru. Ha. So tinggal ini je lagi untuk saiz dewasa. Okay, tinggal ini je. Ni saiz M. Sebab Kak Ayu ada banyak sangat item baju kurung. So mana yang memang tinggal sikit-sikit tu, memang Kak Ayu nak kasi clear je, nak habiskan je. Okay, kalau nak matching dengan budak pun ada. Ini pun tinggal 4 helai je. Ha, ada warna hijau, warna apa ni? Coklat, warna purple dengan warna biru. Okay, baju ni sebelum ni harga dia RM80, bagi diskaun RM70. Kalau ambil dua helai, ada lagi harga combo. Dan untuk pembelian dua helai akan jadi free postage. Okay, ini pun memang tinggal ini je. Tinggal 4 helai ni je. So Kak I memang nak settlekan mana baki-baki yang yang tinggal sikit tu lah. Lepas tu baju yang macam blouse ni, ada orang ni dah selalu sangat pakai baju kurung, jadi dia tak nak pakai baju kurung lagi dah, dia nak blouse pula kan. So blouse ni, blouse Kayla ni harganya RM45. So kalau beli dua helai, jadi harganya RM39 saja. Tapi kalau pandai kecil-kecil yang Kak Ayu, boleh Kak Ayu bagi diskaun lagi sebab Kak Ayu memang nak kasih clear. Okay. So ada warna hitam, ada warna biru. Waalaikumsalam Mak. Terima kasih Mak. Saripah tu Mak saya. Okay, ada warna hijau, ada warna maroon dan ada warna kelabu. Yang ini dia tak nursing friendly, tapi dia bawah dia kembang. Walaupun saya menyusukan baby, tapi saya pakai juga baju ni. Sebab sebenarnya mudah je. Selak je pada bawah. Okay, ini memang eksklusif sangat. Baju kebaya yang ini sangat eksklusif. Okay, ini ada dia punya, nampak tak dia punya ni, lace dia kan, siap ada batu lagi. Ni sini mama Kak Ayu tak nampak sangat, terlalu gelap. Okay, dia nursing zip. Size blouse yang ada ni size blouse tak banyak, size S, M. Tinggal size kecil je blouse S dengan M. Memang dah habis dah. Kalau kata nak buat lagi ke, nak dekat kilang pun memang tak ada. Kalau tak nak untuk dia sendiri, boleh untuk orang lain. Size tinggal S dan M sahaja. Okay, yang ini pula memang kebaya yang super eksklusif. Okay, dia nursing friendly, hidden zip juga. Ni, okay, kain dia memang nampak tak shining kan, color dia kan. Kak Ayu pun tak nak pakai blouse yang ni sebab tak ada saiz Kak Ayu dah. Kak Ayu punya saiz dah habis dah. Tinggal saiz ni memang tak muat lah. Super sendat lah kalau Kak Ayu pakai. So dia kalau kita pakai dia tak kat sini lah. Dia kebaya tak adalah pendek sangat. Still lagi macam bawah. Ini sebab kecil kan. Still lagi paras punggung sini. Okay. Hai Azwan Nano. Okay. Hai, selamat datang. Terima kasih sebab join. Kak Ayu hari ni memang tak lama sangat. Just nak tunjuk baju apa yang ada. So baju ni harga asalnya RM105.
Memang sebelum ni jual RM105 sebab serius memang dia punya kualiti kain dia, nampak dia punya shining dia, dia super eksklusif lah dengan nursing friendly, dengan dia punya lace lagi. So RM105. Tapi untuk hari ini sale ni, bukan hari ni je, sale bagi habis, siapa cepat dia dapat dia dulu eh. Ini harga untuk baju ni daripada RM105, Kak Ayu jadikan RM90 je. RM90 kalau ambil dua pasang, sekali dengan kain ni sepasang lah macam ni kan. Kalau ambil dua pasang jadi RM170. So RM170 tu free postage. Sally, hi, hi Sas. Okay, nama Mak dengan nama Sal belum bubuh lagi untuk cabutan bertuah. Sebab hari ni kita memang akan buat cabutan bertuah, akan dapat baju. Dan kalau stay lagi, saya akan tunjukkan sedikit tips mengemas. Dan Mak saya ialah idola saya, sebab Mak boleh ajar anak lelaki dia buat kerja rumah. Boleh mengemas, boleh apa, masak. Kiranya adik-adik saya, walaupun saya seorang lelaki, tapi saya tak rasa dibuli. Sebab mak saya boleh ajar anak-anak lelakinya buat kerja rumah. Okey, tadi siapa ni? Sal Sally ya. Okey, siapa yang dah masuk tu boleh share dengan kawan-kawan. Share dengan kawan-kawan, nak tunjukkan apa yang ada. Hari ni rasa macam sunyi sikit sebab Aisyah tak ada. Aisyah sibuk tengok TV. Okay. Ini kalau sikit memang potensi tinggi lah ni dapat hadiah ni. Okay. Lepas tu saya nak tunjukkan warna apa yang ada. Untuk baju yang kebaya super eksklusif ni, dia punya apa? Pilihan warnanya ada 10. Ada 10 warna. Okay. Ada 10 warna. Ada warna ni, baby blue. Cantik kan baby blue ni kan? Dia punya warna pun shiny, dia cantik je kan. Ada warna baby blue tu. Siapa yang masuk tu? Aina Teha. Hai, hai, terima kasih sebab join. Okay, ini ada warna baby blue, ada warna grey. Ini light grey je, light grey. Lepas tu ada warna banyak pula, kau nak pegang space more kan. Okay, ini warna kata macam cream brown macam tu lah. Light je warna dia. Okay. Ini, so nanti siapa yang berkenan dengan warna ni, screenshot je, screenshot je gambar baju ni, nanti boleh tunjuk dekat Kak Ayu. Okay, yang ini size S. Nampak? Dia warna purple. Yang ini warna maroon. Okay, kain dia lembut, kain dia sejuk je. Hai Izai Minor, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih Amy. Tadi baru je kakak puji-puji Mak, cakap pandai Mak didik anak-anak ni kan. Ni salah seorang lah yang rajin masak, rajin mengemas kan. Okay, kakak akan tulis juga nama Amy untuk cabutan bertuah. So tunggu, jangan pergi mana-mana. Oh, Aina Teha dengan Azwan Anu pun tadi ada join. So Kak Ayu akan tulis nama lah. So stay, sebab insyaAllah kalau ada rezeki boleh dapat baju. Ni siapa ni? Azwan Anu tadi ya. Kalau kita dah cabut tapi orang yang tak ada, macam mana eh? Cabut orang lain, sebab kau tahu macam mana Kak Ayu nak contact balik orang tu kan? Kak Ayu tak tahu. Jadi kalau kalau ada namanya, senang. Aina Teha IG juga. So Kak Ayu sebenarnya live dekat dua tempat ni tau, IG dengan ni, siapa yang join tu boleh say hi tau. Kak Ayu tak nampak nanti, tak perasan tengah popek-popek. Okey, lagi tiga warna, empat lagi warna yang last. Ini warna emerald green. Cantik kan warna ni kan? Tapi tahun ni macam yang Kak Ayu perasan, baju yang cepat sold out warna ni baby blue. Tahun ni warna baby blue kot.
Warna lain pun cantik tapi macam ni idea semua orang tiba-tiba warna sama. Warna baby blue. Ini warna navy blue. Okay. Akak Isma suka warna-warna yang macam gelap ni. Suka warna-warna dark ni. Okay. Kemudian ada warna, ada orang panggil ni warna marigold, ada panggil gold. Tapi memang ini warna macam royal lah, warna cantik, warna warna diraja. Okay. Dan last kali ada warna biru. Dekat yang sebelah tu tak nampak biru ni. Okay. Yang sini tak nampak birunya. Okay, so yang ini warna biru. Semua warna ni tinggal satu warna je. Jangan samakan Kak Yu dengan patung yang cantik ni. Mana patung cantik. So Hidayah Rizal. Hai, Kak Dayah ke ni? Hidayah 84 ni. Kak Dayah. Kak Dayah, saya nama Kak Dayah. Dan stay untuk saya. Kalau ada cabutan bertuah, bukan kalau ada, kejap lagi akan ada cabutan bertuah. Kalau bertuah, dapatlah baju. Hai, hai Kak Dayah. Okay. Itu dah berapa baju dah? Ini satu. Sekarang siapa yang berminat, terus je apa apa tu, screenshot dan WhatsApp. Okay. Sebab kalau kat sini cakap nak mana ke, susah Kak Ayu nak tengok. Okay, dah. Ini memang berpeluh-peluh sikit orangnya. Okey. Ini pula baju. Ini antara item yang banyak lagi. Dalam bakul Kak Yu bawa. Sebab Kak Yu dah packing dah sebenarnya ni. Okey. Okey. Nampak tak? Okey. Yang ini pula dekat sini pula tak nampak ya. Okay. Yang ini pula ialah baju kurung moden. Tadi kita ada baju kurung pahang, lepas kita ada kebaya, kita ada blouse. Dan inilah baju kurung moden. So Kak Ayu buka dulu ya. Sebenarnya kalau siapa yang kontak Kak Ayu nak cari baju raya, bagi tahu je nak tema warna apa. Nanti Kak Ayu bagilah tema warna yang yang ada. Dia nak apa? Biru kot. Biru apa yang ada? Nak sedondon dengan family ke? Nak sedondon dengan nak couple set ke? Semua ada. Lepas tu nak dengan tudung pun boleh. Tak nak pakai baju kurung, nak pakai skirt pun boleh. Okay. So inilah contoh baju kurung moden. Okay, kalau material ni material kena gosok. Tapi jenis yang mudah je gosoknya, tak susah pun. Okay. Ini memang untuk anak-anak, adik-adik yang kecil-kecil molek kan. Tak kecil molek pun ada juga. Size XL pun ada. Tapi ni lebih kepada simple lah. Kurung moden. Dia tak nursing friendly. Okay. So ini contoh untuk size S. Kita ada yang ini. Kurung moden simple ni. Harganya RM50 je. RM50. Kalau beli dua, jadi RM90. Boleh campur-campur saiz. Nak saiz apa pun boleh. Nak saiz S campur XL ke, dua-dua XL ke. So, satu harganya RM50. Kalau dua, jadi RM90. Apa? Free postage. Kalau beli dua, jadi free postage. Okay, siapa? Amin Majmin. Hai, hai. Mama pun tengok. Mama ada kat bawah juga. Terima kasih Mama support. Okay. Untuk baju kurung moden ni ada banyak pilihan warna. Okay. Kak Ayu tunjukkan dia punya antara pilihan warna. Sebab dia bukannya baby blue ni semua saiz ada. Bukan. Sikit-sikit. Jadi kena bagi tahu Kak Ayu dia punya tema warna. Nak yang mana. Okay. So, warna-warna dia. Yang ini Kak Ayu memang tak ada buat photoshoot lagi. Sebab ini hari tu tak sempat nak tangkap gambar. Terlalu banyak waktu tu. Just jual aja. Okay, ada warna merah. Ini antara warna yang ada. So nanti siapa yang minat nak tengok baju apa ni, kurung moden, RM290 free postage. Boleh beritahu kan. So nak warna apa ini. Ni warna dia macam kuning hijauan sikit kot. Okay, siapa nak tema kuning, sesuai sangat tema kuning. Lepas tu nak tema merun pun ada. Tema
Merun. Okay, nampak tak merun? Lepas tu ada warna oren. Kalau nak buka baru Kak Yu buka. Kak Yu dah apa hari tu? Dah susun dah. So kalau ini bagi tahu dulu nak warna apa, saiz apa, nanti Kak Yu akan bagi tahu. So Kak Yu tak buka semua sebabnya Kak Yu hari ni tak lama sangat. Cepat je. Sebenarnya kat belah atas tu Kak Yu nampak ikon yang tengok tapi tak nampak orangnya. Okey tu Kak Ita. Hai Kak Ita, terima kasih datang. Jadi kena say hi ataupun say yo-yo ke kan? Sebab kalau tak Kak Ita tak nampak siapa yang join. Siapa yang join semuanya layak untuk dapat cabutan bertuah hari ni. Hari ni kita ada dua. Okey. Kak Ayu rasa hari ni ramai orang busy hari ni. Tak seramai macam semalam kan. So Kak Ayu boleh. Siapa yang bagi love tu? Hai. Ting-ting. So Kak Ayu dah habis dah tunjuklah baju ni kan. Sebab Kak Ayu ada dua benda nak share ni. Satu lagi share macam mana kita nak menguruskan rumah dengan anak, dengan sekolah anak, dengan nak mengemas rumah. Macam mana kita nak menjaga mental kita. Sebab sekarang ni perempuan ada statistik masalah mental, depression sangat tinggi. Betul tak? Jadi Kak Ayu nak share macam mana. Sebab Kak Ayu ni dulu memang seorang yang pemarah. Siapa yang kenal daripada kecil, daripada muda tu, memang Kak Ayu ni cepat marah. Tapi sekarang adik Kak Ayu sendiri tanya, kakak, kenapa kakak tak marah ni? Kan? Macam ni kakak boleh tak marah? Macam ni kakak boleh sabar? Suaranya pitching tinggi lah. Okay, Kak Ayu akan sharekan macam mana caranya. Sebab kalau kita selalu marah, kita cepat marah, kita punya blood pressure pun tinggi. Ramai keluar pergi shopping. Itulah semua pergi shopping. Saya tak shopping sebab saya shopping kat sini je. Saya insyaAllah hari ni birthday Danish. Hari ni birthday Aiman Danish yang ke-6. Jadi hari ni special sikit lah sharingnya. Hadiahnya pun special. Kalau siapa perasan akan dapat salah satu daripada dekat sini. Okey, siapa nak try barang Novex? Hari ni ada kuis, siapa jawab betul akan dapat satu item. Percuma. Okey. Sekarang ni saya nak buat cabutan bertuah dah. Semua dah ada ke? Siapa yang keluar tadi cepat-cepat masuk sebab sesi pertama kita tentang baju dah habis. Kak Ayu buat cepat betul tak? Cepat kan? Sebab semua orang pun nak keluar shopping, dah nak raya. Okey. Ini bekas ni tak sebanyak semalam. Tak jadi tak seramai minggu lepas. Jadi potensi untuk orang-orang kat sini dapat memang sangat tinggi. Kan? Okey, ada seorang lagi masuk. Haryana Rahmat. Stay dulu, tunggu kejap. Kak Ayu nak tulis nama sebab kejap lagi Kak Ayu nak buat cabutan bertuah. Kalau nama yang Kak Ayu panggil ni tak ada orangnya, kita kata bye-bye lah. Kita bagilah dekat orang yang ada kan. Haryana. Sebab nanti Kak Ayu nak Rahmat dia. Kak Ayu nak contact orang tu macam mana? Betul tak? Jeng 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 jeng. Ni sikit aje. Siapa yang ada kat sini didapatlah insya-Allah. Okey ya. Sebab yang minggu lepas Kak Ayu tunggu dulu. Mana tahu dia orang masuk lagi hari ni, boleh dia orang dapat lagi cepat-cepat tua post sekali kan. So semua orang pun busy. Mungkin timing minggu lepas tu better kot daripada timing hari ni kot kan. Minggu lepas Kak Yu buat 12 tapi lambat sikit lah. Jadi 12.30. Hari ni pukul 2 yang akan bagi orang settle-settle dulu. Tapi semua orang pergi shopping lepas tu nak buka puasa. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Nama siapa? Kalau tak ada, tak adalah eh. Ni tak tengok tau. Hidayah. Kak Dayah. Kak Dayah ada lagi tak Kak Dayah? Kak Dayah masih stay tak Kak Dayah? Sila munculkan diri. Hidayah Active for Rizal.
Kak Daya, Kak Daya, kalau Kak Daya ada, Kak Daya kena munculkan diri. Siapa yang kenal Kak Daya, sila kontak Kak Daya untuk munculkan diri dan kiraan 10. Kalau tak ada, kita terpaksa bagi orang lain ni. Okey. 1 2 Atira alias, hai Atira. Okey, kita tengah cabutan petuah ni. Tengah panggil Kak Hidayah Aktif Horizal. Siapa yang Kak Dayah ada. Okey Kak Dayah, nanti saya bagi hadiah ni. Kak Dayah nak apa? Kak Dayah nak apa? Okey. Kita masuk sesi kedua cepat-cepat sebab kita pun lepas ni kita orang pun nak keluar juga nak celebrate birthday Danish. Okey. Saya akan masuk sesi kedua. Saya akan sharekan. Wow, bestnya ada cabutan petuah. Betul Atira, daripada minggu lepas ada cabutan petuah 2 baju. So hari ni kita nak bagi satu barang Novex sebab selain daripada baju, Kak Yu juga consultant Novex. So Kak Yu ada nak share pengurusan rumah dan macam mana sebenarnya kita nak cope, macam mana kita nak kawal kita punya emosi supaya kita tak stress. Okay, ini ada quiz. Kak Ayu tak buat cabutan petuah sebab Kak Ayu nak semua orang pay attention. Okay. Tak gaya lecturer. Okay, dengar ya. Kak Dayah kata apa-apa je. Okay Kak Dayah, ciking. Okay, Kak Ayu nak sharekan 4 benda. Ini berdasarkan semalam ada sharing tentang pengurusan kemas, macam nak kemas rumah anak 5 kan. Mak anak 5, saya pun anak 5 juga. Yang daripada tahun 2011 sampai tahun 2021, anaknya tak ada yang tak kecil. Semuanya kecil je. Sebab 2 tahun sekali, 2 tahun sekali, 2 tahun sekali kan. Ada juga kawan yang tanya, Kak Ayu ni buat macam-macam mana Kak Ayu uruskan. Okay. So ini ialah 4 tips yang Kak Ayu guna. Okay. Sebenarnya ada lagi mak-mak yang lagi hebat daripada Kak Ayu lah. Kak Ayu ni biasa-biasa je. Tapi Kak Ayu nak, siapa yang buat ikon sedih tu? Kak Ayu nak share apa yang Kak Ayu buat eh? Okay, yang pertama ini walau apa-apa pun kita kat mana-mana pun, yang pertama pengurusan masa, pilihan di tangan kita. Itu dia punya keyword yang untuk diriakan Kak Ayu eh. Pengurusan masa tu maksudnya kita ni ada anak nak uruskan, ada diri kita nak uruskan, ada rumah nak uruskan. Jadi macam mana kita uruskan masa kita? Macam mana kita plan masa kita? Kalau kita boleh pilih bila anak kita tidur, time tu lah kita nak tidur. Kan? Kita boleh pilih apa time anak tidur, time tu lah kita nak rehat. Pilihan di tangan kita. Kan? Ada orang pilih nak rehat lah, nak rehatkan diri. Ada orang pilih time tu yang buat kerja. Jadi maksudnya pengurusan masa. Dia nak bagikan masa untuk anak dia. Okay, macam Kak Ayu, jadual Kak Ayu memang pagi siapkan anak, hantar anak. Kiranya trip dia 1, 2, 3, 4, 6 trip kot. Jadi kalau sekarang ni tak puasa, sekarang ni puasa, okey lah tak masak kan. Tapi kalau waktu biasa, kita kena sediakan makanan, kita kena sediakan bekal. Dan Kak Ayu memang tak bagi anak naik van. Kak Ayu dengan suami Kak Ayu tak bagi anak naik van sebab situasi sekarang kan. Jadi kita lebih percaya baru kita hantar. Jadi kat situ sebenarnya dia ada makan masa. Dan masa yang sama Kak Ayu juga buat bisnes baju. Dan pada masa yang sama Kak Ayu buat jadi consultant untuk Norvex. Belajar, bukan menjual je. Kak Ayu lebih kepada banyak belajar. Bila nak buat benda, belajar. Jadi kat situ kita ada pengurusan masa. Bila waktu kita nak buat posting, bila waktu kita nak buat kerja rumah, bila waktu kita nak layan anak. Jadi masa kita tetapkan sendiri. Kita kena susun. Kak Ayu tak boleh cakap pagi buat kerja rumah ya, petang kita kena masak ya. Tak boleh macam tu. Ikut kepada kesesuaian. Sebabnya susun masa dan pilihan di tangan kita. Betul? Kalau kita lagi satu pilihan tangan kita tu, kita nak jadi suri rumah sahaja ke, atau kita nak jadi seorang yang bukan setakat suri rumah. Kan? Macam Kak Ayu tak memilih untuk jadi suri rumah sahaja lah. Sekarang ikutkan
kalau Jay suruh rumah pun senang aja kan. Kak Yu tak payah, tak perlu pun Kak Yu nak bekerja ke apa ke, tapi Kak Yu nak satu kepuasan kan. Sebabnya bila kita buat untuk Kak Yu, bila kita buat rutin yang sama, kita buat benda yang sama, kita tak ada satu keterujaan. Kita tak rasa kita boleh buat sesuatu yang lain. Kita tak boleh nak ucap congratulate. Kita tak boleh ucap tahniah pada diri kita kepada achievement kita. Sebab kalau macam Kak Yu, setakat Kak Yu uruskan anak, buat masak, kemas rumah, itu kerja yang sama. Kan? Itu untuk Kak Yu lah. Jadi maksudnya sekarang ni, kita uruskan masa kita dan pilihan dengan di tangan kita. Okay? Yang kedua, ini ialah satu perkara. Yang kedua ni, cara Kak Yu mengawal rasa marah Kak Yu. Sebab Kak Yu ni memang jenis yang suka, bukan suka lah, tapi tak suka. Tapi Kak Yu ni cepat marah. Ada adik Kak Yu panggil Kak Yu ni singa. Singa ke lion ke. Sebab Kak Yu rasa cepat rasa menyampah. Kan, cepat rasa menyampah, cepat rasa marah. Tapi lepas dah bertahun-tahun dah berkahwin, kita berjumpa dengan ramai orang, kita berjumpa dengan macam-macam orang, Kak Ayu punya prinsip sekarang ni, jangan high expectation. Macam tu juga dengan rumah kita. Kita ada anak kecil, kita sebenarnya tak boleh expect rumah kita dalam keadaan sangat terbaik. Kita ada bibik ke? Kalau kita ada bibik tak apalah, kotor sikit bibik kita kemaskan, selerak sikit bibik kita kemaskan. Ni tak ada, anak kita semakin nak membesar, semakin nak explore macam-macam. Jadi selera tu sinonim dengan orang yang ada anak kecil. Kalau dia tak main, kalau dia tak buat selepah, itu kita kena risau pula. Sebab kenapa anak kita ni pasif je? Jadi kita akan berjumpa dengan rumah yang bersepah bila ada anak kecil. Tapi pertama, kita jangan high expectation yang anak kita, yang rumah kita akan sentiasa bersih. Kita kena bersiap sedia dari segi mental yang rumah kita akan bersepah. Jadi bila kita nampak, kita tak rasa terus boom, marah. Ada masanya kita akan jadi marah jugalah. Sebab kita dah pernah buat ini. Kita turun bawah tengok bersepah, kita marah juga. Tapi sebenarnya masa dalam turun tu, kita dah boleh agak anak kita semua kat bawah. Jadi mereka akan buat sepah. Jadi kita jangan terlalu expectation atau perfectionist sangatlah. Sebab itu, perkara tu akan menyebabkan masalah dekat kita punya emosi, dekat kita punya mental. Sebab tu bila kita terlalu nak sangat kesempurnaan, sebenarnya menyebabkan diri kita yang stres. Itu sebab dulu masa mengajar, dulu masa kerja sebagai lecturer, antara perkara yang saya ajar dekat student ialah how to cope with stress. Macam mana kita nak handle stress tu. Stress tu perlu untuk kita bergerak, untuk kita bekerja. Tapi kalau terlalu banyak beban stress dan kita tak dapat nak cope dia, tak dapat kita nak handle, itulah kita jadi tekanan, depression. So okay, anak tadi sepah kan. Nanti Kak Yu bagi tips macam mana kita nak ajak anak kita mengemas. Kita je buat semua, kita buat itu, kita buat ini, anak kita menyepah je, kita pun marah kan, betul tak? Okay, yang ketiga, bila kita ambil ini yang ketiga ni, cara cepat kemas. Sebab kalau kita ada anak kan, kita abang tolong ambilkan 200 ml air, guna bag, ada bekas atas kot bag lagi merah tu, 200 ml. Okay, bila kita kemas lambat-lambat, yang sana depan sana tu dah selerak tu. Kita baru nak buat ini, baru nak mengelap sliding tu, anak kita dah bersepah kat sana dah. Kan? Jadi apa-apa kita buat, kita kena buat cepat. Hidup kita kena buat cepat. Takkan kita nak ambil masa mengelap cermin sliding tu kita kan. Lepas tu apa, nak makan masa sehari. Anak kita ni ramai, anak kita kecil-kecil. Tak ramai pun, anak kita kecil-kecil perlukan perhatian. Tak boleh kita nak habiskan masa mengemas saja. Kan, itu yang si rumah sepenuh masa lah, mengemas saja. Yang yang ada bisnes lain tu, dengan nak posting ni lagi. Kita ni kalau buat bisnes, kita kena ada buat kita punya personal branding. Kita tak boleh kita diam, dia orang datang. Bukan macam zaman dulu ekonomi tengah bagus, kita letak apa je semua orang beli. Tak ada. Sekarang ni kita kena usaha, betul tak?
Ha. Jadi Kak Ayu akan tunjukkan ini tips apa yang Kak Ayu dah buat, sebab Kak Ayu memang kena cepat untuk kemas. Lagi-lagi raya ni kan. Bila kita cepat, senang kemas, sebenarnya dia menarik perhatian anak kita. Dia akan menarik perhatian anak kita dan secara tak langsung dia akan mengemas sama. So saya tunjukkan sikit caranya. Abang ada tak bang? Jadi Kak Ayu perlukan barang sikit. Abang? Okey, untuk yang sesi kedua ni sebenarnya dengar oleh Kak Ayu punya sharing ni, Kak Ayu akan bagi hadiah eh. Okey. So Kak Ayu untuk cepat, Kak Ayu pertama ini barang yang Kak Ayu punya lah. Ini akak guna untuk buat habuk. Habuk belakang TV, habuk habuk apa? Sebarang habuk lah. Kipas pun Kak Ayu ni. Kak Ayu sebenarnya tak sempat nak cari barang berhabuk ni. Bagusnya Atirah ni. Dah apa? dah share lah. Yang ketiga ni. Kena cepat. So ini contohnya dusting mitt ni kan. Kak Ayu akan melabur untuk apa yang memudahkan Kak Ayu. Kak Ayu banyak kerja, banyak kena fikir. Lagi-lagi bila kita buat jualan ni kan, kita buat bisnes, kita kena kreatif kan. Kita kena ada idea nak buat kerja macam mana, apa semua kan. Apa kita punya strategi, apa kita punya plan, kita nak buat poster macam mana, semua perlukan pemikiran. Tapi kalau kita tak boleh fokus satu masa untuk buat kerja, idea pun tak datang. Betul. Kak Ayu sebenarnya alhamdulillah lah, dah ada keluarga, suami, mak, adik, abang-abang yang besar jagakan adik. Kalau tak, nangis, hilang idea. Okay, so dah sini ni Kak Ayu cuma gosok lepas tu, zaz. Sebenarnya Kak Ayu tak jumpa pula barang berhabuk dekat sini kan. So ini antara benda yang memudahkan Kak Ayu buat kerja. Dah gosok, dia akan keluar elektrostatik. Apa, kita lap je habuk ni. Dan seronok kan? Benda seronok. Selain daripada mudah, dia seronok. Sebab kita boleh bagi kat anak kita. Ifan. Ifan ambil ni Ifan. Ifan gosok. Lepas tu Ifan lap. Magic tak Ifan? Hilang habuk dia kan? Lepas tu, yang ni pula habuknya tak jatuh. Jadi, selamat untuk anak kita. Dan bila dia pun tengok sesuatu yang, wow, inilah mama. Dia buat berjaya, Ifan buat berjaya. Seronok tak? Sebab kita kena ajak anak kita untuk buat kerja sama dengan kita. Tak bolehlah kita semua boleh nak buat. Kita perempuan ni memang kita boleh push diri kita. Kita boleh buat. Tapi kita ni bukan superwoman daripada bulan turun jatuh ke bumi. Itu Mr. Bean. Kan? Kita bukannya ada superpower macam tu. Cuma kita yang push diri kita. Jadi, kalau kita buat kerja seorang, lambatlah kerjanya. Kita nak buat itu lagi, kita buat ini lagi. Jadi kita buat sama-sama. Kita ada berapa orang anak? 5. Sebab apa? 5 kan. Jadi macam Alisha pernah tanya Kak Ayu kan, mama, kenapa anak mama 5 orang? Kak Ayu jawab, sebab mama nak ramai orang boleh buat kerja. So Kak Ayu masa mengemas, Kak Ayu bagi diorang seorang satu tugas. So maksudnya kita kena buat kerja dengan cepat dan kita ajak anak kita buat kerja dengan cara yang seronok. Okay, contoh yang ni kita zaz kan, dia tengok seronok menjadi. Okay, kalau macam dapur, Kak Ayu guna kitchen cloth ni. Kak Ayu punya besar kitchen towel, nampak tak? Cantik lagi Kak Ayu punya kitchen towel ni kan. Cantik lagi. Sedangkan ini Kak Ayu pakai daripada bulan berapa? 10 ke 11. Mengelap minyak, sambal. So Kak Ayu guna satu ni je. Kak Ayu guna satu ni je. Lap dah lah, mudah. Tak payah guna apa? Tisu. Hanya gunakan air saja. Sabun pun kita tak payah guna sabun. Sabun pun kita guna sikit je untuk basuh, untuk jadikan dia kekal cantik. Warna cantik macam ni, lap minyak, kau agak tak buruk. Tapi cantik kan? Jadi ini antara kain kesayangan Kak Ayu yang memudahkan semua kerja Ayu. Jadi mengelap dapur ni bukan je mudah, tapi cepat, seronok. Sebab bila kita lap kan, wow, hilang. Okay, ini ialah barang kesayangan Kak Ayu lah. Jangan siapa. Itu Kak Ayu jemur kat luar. Lepas tu terlupa, lepas tu Kak Ayu pun cepat-cepat lah ambil. Sebabnya sayang kukuk ada yang colik.
Okey, orang kata mahal, tapi Kak Ayu ni bukan jenis orang yang akan melabur suka-suka hati eh. Macam Kak Ayu ni memang Kak Ayu ambil terus besar eh. Kalau ambil kecil sebenarnya dia ada warranty 2 tahun dan kos dia sebulan untuk kain ni saja untuk mengelap kurang daripada RM2. RM1.70 sahaja sebulan. Murah ke tak murah? Itu kalau tak tahun ni 2 tahun. Dia warranty 2 tahun. Kak Ayu pernah dengar orang tu dia guna dah 10 tahun. Sebab barangan Novex ni, dia daripada Norway. Dia dah sampai tahun 1994 lagi. Jadi kalau 10 tahun berapa sen sebenarnya? Daripada kita beli tisu, nanti Kak Ayu tunjuk tahap penyerapannya. Jangan cakap Kak Ayu cakap je eh. Cek gitu. Okay. Lagi satu kesayangan Kak Ayu yang memudahkan kerja Kak Ayu ialah kain Enviro Cloth ni. Ini lagi satu. Sebab Kak Ayu memang dah tak guna tertumpah, tak guna tisu lagi lah mengelap eh. Sebab Kak Ayu guna ni. Sebab Kak Ayu perlukan masa yang cepat. Dan Kak Ayu nakkan anak seronok. Betul tak? Sebab kita... sebenarnya Kak Ayu sebenarnya dah sebut dah. Yang tips yang keempat tu ialah ajak anak buat sama-sama kemas rumah. Kemas rumah apa ni? Kemas rumah is fun, seronok kan? Macam tadi tu kan. Okay, ni contohnya Kak Ayu nak tunjuk eh. Bekas ni tu bang, tolong ambil tu bang. Atas luggage tu. Bekas tu air. Okay. Ni so, dah ada air 200. Banyak tak 200 ml? Banyak kan? Banyak tak 200 ml? Okey lah, kita tengah kat rumah tu kan. Tiba-tiba anak minum Milo kan? Anak minum Milo. Lepas tu splash! Tumpah kan Milo tu. Kita pun lari. Syok. Nak ambil tisu ke? Kau tisu? Apa? Gini lah kita. Cici ambil tisu. Alamak. Nak kena banyak tisu ni. Sebabnya dah tumpah air Milo. Kan? Aiman Zahrin ada Aiman. Aiman Zahrin pada pun watching. Mama kan? Okay. Hai Aiman Zahrin. Anak saya tu. Okay. Apa kita pun panggil lah tisu kan? Sebenarnya kalau kita ada kain Enviro ni, dia sebenarnya menyerap lebih banyak lagi air berbanding tisu. Sebab apa? Sebab nanti kalau tunjuk tu letak bawah ingat Kak Ayu tuang kan. Sebab dia punya kehalusan microfiber dia tu ialah sehelai rambut dipotong 200. 1/200. Bukan makin rambut panjang dicincang-cincang gitu, bukan. Sehelai tu potong panjang sebanyak 200. Maksudnya 1/200 hair, rambut lah dia punya kehalusan. Sebab tu dia memerangkap lebih banyak, lebih efisien. Hari tu Kak Ayu ada share Kak Ayu lah pushing kereta kan. Kak Ayu guna ni lah. Sebab Kak Ayu pernah guna macam-macam. Kak Ayu ni suka guna macam-macam. Guna yang murah dulu. Ini memang pelaburan Kak Ayu lah Kak Ayu guna kan. Tapi memang terbaik dia punya hasil. Okay. Lepas tu dia punya fiber ni kepanjangan dia dari sini 3,000 km. Dari sini pergi ke KL, ke Pulau Pinang, ulang alik 10 kali. Sebab tu dia tebal. Okay. Kak Ayu tadi dah cakap-cakap, Kak Ayu nak tunjuk ni sebenarnya. Dia punya air ni dah tak ada kan? Dah serap semuanya. Serap nampak lah. Tak ada dah kat atas kepala Kak Ayu ni. Dan airnya pun tak menitik. So kita pun bawa lah. Air Milo yang tertumpah tadi, satu cawan, satu mak tadi, bawa lah. Tak ada lah pula. Dia dah kita angkat tu, menitik-nitik pula. Kalau kita buat tisu tu, menitik-nitik pula. Tak ada. Ini semua dah diserap kat dalam ni. Mudah tak mudah? Tak adalah kita membazir ambil tisu. Bijak tak Kayu guna ni? Okey. Airnya bukan ni magic. Ini bukan kain magic. Cuma dia... kalau kita perah balik, dia ada lah balik. Okey. Dia perah balik. Okey. Jadilah kain yang basah. Dia boleh digunakan kering, boleh digunakan basah. Okey. Lepas tu... Kak Ayu semalam jalan-jalan, bukan jalan lah, Kak Ayu beli barang, Kak Ayu lalulah kedai kan. Kedai tu dia ada sliding door. Lepas tu Kak Ayu nampak dia tengah membersihkan cermin kedai dia lah. Membersihkan cermin kedai dia. Dia pun cek guna spray. Tu dia ambil surat khabar. Lepas tu
dia ambil yang penarik air tu, cik, cik, cik. Ah, bersihlah dia punya, dia punya apa? Bersihlah dia punya cermin tu. Ah, tapi Allah lambat. Kita kan nak cepat. Kita nak bersih dan cepat. Ha, kan. Jadi Kak Yu nak tunjukkan sikit. Sekejap eh. Tertinggal buat Kak Yu punya butter. Nampak tak? Ni cermin ni. Sebenarnya Kak Yu suka kalau tunjuk dekat depan-depan. Boleh nampak kan? Okay. Nampak tak ni? Nampak kamera kan? Cermin ni cermin biasa lah. So Kak Yu akan ambilkan butter. Sorry lah ya abang, guna butter ni. So demo, makanya kita beli butter murah sikit. Okay. Alamak, anak kita kenakan anak kita kenakan butter dekat cermin. Apa kita nak buat? Kita ambil tisu. Kan? Ambil tisu, ya Allah. Tak pun pergi raya anak makan minyak-minyak. Pegang cermin orang pula. Ya, kita pun lak lah. Cik. Makin kita lak, makin pula dia tersebar. Ini tak hilang. Kan, kita kan suka dengan tisu. Ha, tisu ni sebenarnya mengganggu alam sekitar kita lah. Kan kita potong tebang pokok guna tisu, untuk buat tisu kan. Ha, so, nampak? Tak huru-hara ke? Jadi, sebab tu adanya Allah Allah. Okay. Adanya kain ni. Kita lipatkan 4. Ini tips eh. Lipatkan 4 supaya kita ada 8 permukaan yang bersih. Oh mak kau. Okay. Lepas tu, Kak Yu suka sangat. Suka sangat buat demo cermin. Sebab cepat buat kerja. Lagi rumah Kak Ayu ada banyak cermin, banyak tingkap. Kak Ayu dah suruh dari Kak Ayu lap. Mudah ke tak mudah? Tak payahlah mak nak lap guna surat khabar, guna kimia, bahan kimia. Bahan kimia ni kita, yang kita terekspos banyak, memanglah direct dia punya kesan. Yang sikit-sikit kita akan accumulate, akan berkumpul kat dalam badan kita, akan bagi kesan satu hari nanti. So kita pun ni lah. Nampak? So Kak Ayu tak tengok macam ni Kak Ayu nak lap ya. Okay, so kita pun lap. Tak kisahlah apa yang nampak di situ ya. Okay, nampak tak? Ada tak lagi kesan-kesan? Tak ada kan? Sebab kain ini membersihkan kotoran. Dan terbaik kawan dia ada window ni, window close ni. Jom Kak Ayu rapatkan yang ni juga dengan yang ini juga supaya dua-dua boleh nampak eh. Okey. Alamak, mengganggu eh lampu ni. Dah nampak kan? So, ambil window ni, Kak Ayu pun susah nak lap ni kalau tak tengok kan. Guna ni. Bila mengelap tengok cermin mengelap. Bijaknya. Nampak sangat Kak Ayu baru beli cermin ni. Sebab tak ni. Susahlah Kak Ayu lap sendiri lah. Tengok ya. So Kak Ayu pun lap. Kan baru beli. Dah lama dah beli. Tapi tak guna. Okay ya. Kak Ayu lap. Sebab window ni, dia memberi kesan kilat tau. Jadi sangatlah kilat cermin. Nampak? Ada tak bahagian yang tak kena? Kat belakang tu ada benda tak apalah. Okey, nampak tak ni? Ni Kak Yu tak buat betul-betul ni, tak tengok siapa suruh. Tengok kamera pula kan. Kalau ada kesan tangan ke apa ke, guna je window ni. Kita lap berkilat sekilat-kilatnya. Lebih kilat daripada beli tadi. Ni. Nampak? Inilah cara buat kerja cepat. Anak Kak Yu, lagi Irfan ni dah besar sikit kan. Dia masukkanlah Kak Yu kata, "Irfan, tolong lap ni." Tolong lap ni. Mak nanti lepas tu Irfan tolong guna window sekali ya. Sebab dia nampak keberkesanannya, dia nampak wah, guna ni jadilah, best lah, mudahlah. Jadi dia suka buat. Selain daripada guna
apa, selain daripada gunakan barang-barang Novex ni, Kak Yu pun selalu ajak orang lipat kain sama-sama. Daripada Ifan sampai Kak Alisha, semua boleh lipat kain. Cara dia, ini apa yang Kak Yu buat daripada kecil sampai sekarang. Setiap kain tu ada markah. Apa, baju kecil, baju Alisha dengan Yusof, satu markah. Baju Ifa Zarin Danish, dua markah. Baju Mama Papa Nani, tiga markah. Kalau towel yang besar-besar tu, lima markah. So, semua orang akan lipat dan letak dekat bahagian masing-masing. Bila dah lipat, dia akan macam nak cepat sebab dia nak bersaing nak lipat banyak-banyak. Sebab siapa yang paling rendah markah dia, dia kena susun dekat almari masing-masing. Daripada kecil Kak Ayu ajar adik-adik macam tu. Sebab Kak Ayu tak nak buat kerja seorang. Jadi Kak Ayu praktikkan dekat anak-anak. So tadi pun lipat kain, Alisha tak reti pun, dia berebut nak lipat. Boleh tak kita sebenarnya ajak anak kita berebut nak kemas rumah? Boleh sebenarnya. Jadi cara pengurusan yang paling penting tadi tu, yang pertama kan, kita uruskan masa kita, bila kita nak rehat, bila kita buat kerja. Yang kedua, cara kita jangan nak perfectionist sangat, kita jangan high expectation sangat. Okay. Yang ketiga, tadi macam Kak tunjuk, kita kena buat kerja cepat. Sebab kita banyak kerja kita kena buat. Kalau kita buat lambat, bila nak siap? Semua orang ada 24 jam, semua ada masa yang sama, kan? Lepas tu kita kena ajak anak kita buat kerja, dan kita kena tunjuk kat dia mengemas itu menyeronokkan. Baru kita buat sama-sama. Jadi kita pun macam itu cakap dengan dia, kalau kita nak rumah yang lagi best, kita kena tunjukkan rasa syukur kita dengan rumah sekarang ni. Kalau kita rumah sekarang pun kita tak tahu nak kemas, macam mana kita nak adakan rumah yang lagi selesa? Dapat tak? Okay, itu empat tips yang Kak Ayu rasa sangat berguna. Sebab macam mana itulah dulu Kak Ayu praktikkan untuk adik-adik lelaki Kak Ayu, Yang sekarang ni diorang pun memang pandai mengemas, pandai memasak, memang boleh membantu. Okay, siapa yang kenal adik-adik Kak Ayu, memang diorang macam itulah walaupun diorang lelaki. Sebab tu Kak Ayu tak rasa perempuan kena buat semua benda. Sebab kita semua buat sama-sama. Jadi Kak Ayu rasa apa yang Kak Ayu buat tu berjaya kepada adik-adik Kak Ayu. Jadi Kak Ayu praktikkan untuk generasi muda, iaitu anak sendiri. Tapi bukanlah anak Kak Ayu tu dah jadi yang terbaik, boleh semua buat semua benda. Semua masih kita kena guide. Kita jadikan diri kita ni sebagai contoh. Okay. Tu Aiman Ifan tu tengah watching tu, dengar Mama cakap ni. Okay. Okay. Kak Ayu nak bagi hadiah kan. Hadiah ni, hadiah mahal kan. Jadi dia ada quiz. Macam mana Kak Ayu praktikan dengan student Kak Ayu kan, ambil perhatian tak? Madam bagi tahu explain ni. Okay. Kak Ayu akan bagi counter clock satu. Boleh pilih. Ni Kak Ayu punya, Kak Ayu pun tak pakai lagi. Ada tiga warna. Kak Ayu akan bagi satu dekat yang boleh jawab dengan betul. Okay, dia nanti pilihlah nak warna apa. Counter cloth ni, apa yang best tentang counter cloth yang akan korang dapat nanti. Nak dapat dengar ni. Nanti tak tahu nak guna, orang nak bagi ni. Okay, counter cloth ni dia macam kitchen tisu dekat dapur tu. Tengok saiznya kan. Saiznya macam ni. Dia digunakan untuk apa? Okay, dia digunakan banyak kegunaannya. Biasalah, semua benda ni banyak kegunaannya. Okay, yang pertama, dia boleh digunakan anak kita mulut comot-comot. Kita ambil tisu kan, kita ganti, kita ambil ni, lap mulut dia. Lap comot-comot dia. Dia makan apa ni, jam lah, peanut butter lah. Sebab dia dah buat, kita dah buat test dah, dia peanut butter ke, honey ke, apa ke, dia lap, dia guna dia satu je dah boleh. Dia dah gotong, kita wash. Lepas tu kita lap lagi. Kau guna tisu, banyak tisu, dengan melekitnya, dengan melekatnya kan. So kita gantikan fungsi tisu tu kepada kitchen cloth ni. Tisu lepas tu kita buang. Ini kita pakai sekali sampai bila-bila pun pakai lah. Lepas tu dia penyerapannya pun bagus. Jadi nak buat lap dapur pun boleh. Nak buat lap dapur, nak buat lap tangan, nak buat apa, dia punya penyerapannya bagus, sangat bagus. So dan dia ada back lock.
Okay, backlog ni maksudnya okay, semua tahu kan silver kan, silver perak tu dia ada dekat dalam ni, kat dalam dia micro silver kat dalam ni. Kalau baling ni kat vampire, vampire lari lah. Tak adalah, tak adalah vampire. Okay, silver tu digunakan untuk menghapuskan bakteria. Okay, jadi bila dia ada dekat dalam fiber ni, bila kita dah siap guna, malam tu kita dah basuh, kita bilas lah. Kita bilas guna air je. Lepas tu, kita ambil, kita gantung. Kalau ada yang beli rumah dia tu, dia ada rumah dia, bentuk rumah dia tu letak sini kan sidai. Ini kita dah habis tergantung. Sepanjang malam dia mengering tu, dia akan self purify, dia apa, membersihkan diri dia sendiri, menghalang bakteria. Sebab tu kalau kita cium kita punya kitchen towel ke enviro ke, dia tak ada bau hapak lah. Dia tak ada pembiakan bakteria di situ. Jadi Kak Ayu nak bagi ni secara percuma. Benda terbaik ni Kak Ayu bagi. Siapa yang nak? Siapa yang nak bagi respon sikit. Kalau nak, kasih like ke, kasih nak ke, kan? Bersedia dengan soalan daripada Madam Ayu. Okay, tapi Kak Ayu tak tahulah siapa yang bagi like tu. Dia tak tunjuk pula. Okay. Dah sedia ke ni? Boleh tak bagi tahu kalau dah sedia, sebab Kak Ayu nak bagi soalan ni. Nak-nak, Adraiman. Nak-nak. Okay. Okay. Kalau ada yang nak juga ni, ini cleaning paste Kak Ayu buat bersih buntut periuk pun terbaik juga. Kak Ayu dah guna macam-macam cara lah. Tak boleh nak hilang lah masa tu berjelaga Kak punya buntut periuk kan. Kak guna ni sapu, lepas tu biarkan kejap, sental sikit, dah bersih dah. Ada boleh tengok dekat IG dengan Facebook Kak Ayu, Kak tunjuk, Kak Ayu tunjuk. Just wait. Okay, okay. Kalau siapa-siapa tak dapat ni, nanti, dia boleh dapat benda lain. Sebabnya harga ni semua, contoh kitchen cloth ni, cantik kan? Kitchen cloth ni warna biru, ini ready stock Kak Ayu tau. Harga dia kalau beli dan guna, jangan tak guna, dia orang saya nak guna, RM1.70 sahaja sebulan. Korang yang selalu beli barang yang lagi murah tu, yang beli sabun, beli kain, lepas tu dah buruk buang, lepas tu beli tisu, nanti ni habis live ni, kira balik berapa jumlah semuanya sebulan tu, darabkan dengan 12. Tak payah darab lah, sebulan je dah cukup sebab Kak Ayu dah jadikan sebulan kan. Kira berapa sebenarnya kos korang sebulan. Kata nak jimat tapi tak kira, macam mana? Kak Ayu kata nak jimat kan? Kak Ayu kira, Kak Ayu guna RM1.70 sahaja sebulan. Okay, so bersedia ya? Okay, Kak Ayu cakap tadi, soalan ni ya? Bersedia. Siapa yang dengar tadi, kain enviro ni, kain enviro tadi, enviro cloth ni, tadi Kak Ayu kata dia punya tahap penyerapan dia paling baik kan, berbanding yang lain. Lepas tu dia halus sangat. Berapakah tahap kehalusan fiber dalam kain microfiber enviro cloth ni? Siapa yang dapat jawab? Siapa dapat jawab, Kak Ayu bagi kitchen cloth ni. Satu. Bukan tiga. Siapa yang ingat ni? Kalau tak ingat, cakap tak ingat. Kak Ayu bagi soalan lain, dekat Ayu tunggu. Ada yang jawab tak jawab ni? Ke nak Google ke, nak Google cari jawapannya. Kak Ayu dah cakap tadi, tapi Kak Ayu tu banyak sangat cakap, lupalah kan. Berapakah tahap kehalusan microfiber dalam enviro cloth tadi? Berapa tahap kehalusan dia? Kalau tahu, Kak Ayu bagi jawapan. Tak jawapan, Kak Ayu akan bagi satu kitchen cloth yang sangat menawan. Dan nanti Kak Ayu select lah sekali sabun UPP yang orang cakap best-best tu, rasa sendiri. So dapat sabun UPP, Kak Ayu dah bagilah satu bekas kan, dengan kitchen cloth ni. Nanti Kak Ayu akan ajar cara nak cuci dia. Okay, nak cuci supaya dia akan sentiasa bersih lah. Macam Kak Ayu punya kitchen towel ni.
Nampak tak? Sentiasa bersih je kan. Ni bini bukan tak pakai ni. Hari-hari pakai. Alamak, it's just fake. Tak tahu. Macam mana ni? Okey, tak apa. Kalau macam tu, Kak Ayu bagi soalan yang tadi susah kan? Tak apa. Ini soalan yang kedua. Apakah nak bagi soalan apa ya? Tips yang keempat yang Kak Ayu share tadi. Ada yang pertama tu pengurusan masa kan, pilihan di tangan kita. Yang kedua tu cara kita nak handle stress. Kita jangan high expectation sangat. Kita bersedia mental kita supaya kita berdepan dengan keselerakan tu. Yang ketiga, kita buat kerja-kerja cepat. Kita guna peralatan yang memudahkan. Kalau ada mop Novak cepat, itu idaman Kak Ayu. Next. Okay, nanti kalau dah ada Kak Ayu tunjukkan. Okay. Yang keempat, Apa dia dalam pengurusan rumah ni? Bila anak kita ramai, pengurusan rumah ni buat kerja rumah bersama anak-anak. Yeah, betul. Kita buat kerja rumah sama-sama dengan anak. Betul Kak Ita. Cepat Kak Ita menjawabnya. Tahniah Kak Ita. Okay Kak Ita. Kak Ita nak yang warna apa? Nanti kita beritahu terus lah. Beritahu terus. Seronok sikit beritahu. Nak warna dark grey ke? Warna grey, light grey, ataupun nak warna cream. Tu siapa tadi tak tumpukan patian tu? Tak dapat lah. Warna apa Kak Ita? Bagi anak happy buat kerja tolong kita. Betul Amy, tapi Amy terlambat sikit. Kak Ita dah bagi jawapan dulu dah. Kena type cepat-cepat, kena tumpukan patian. Dark grey, okay. Tahniah Kak Ita. So ini dark grey ni untuk Kak Ita. Nanti siapa Kak Ayu sebenarnya buat juga host party. Kalau host party ni maksudnya Kak Ayu akan tunjuk demo untuk siapa yang nak pegang. Ini baru tengok dah seseronok kan. Baru tengok dah seseronok. Pegang macam mana? Guna macam mana? Jadi siapa-siapa yang minat yang nak ajak Kak Ayu untuk buat parti, buat parti yang macam kita buat parti nak parti tapuai tu, tunjuk-tunjuk barang, tunjuk-tunjuk demo tadi tu. Apa kita, tapi kalau jauh boleh secara online, nanti Kak Ayu buatlah dalam Zoom. Siapa nak bagi tahu Kak Ayu, sebab host sebenarnya contoh macam Kak Ita kan ajak saya kan untuk buat satu parti Novax sama-sama Kak, saya tunjuk saya yang cakap lah berceloteh ni. Apa nama tu, ajak Kak Ita pula, ajak kawan-kawan sekolah, cikgu-cikgu kan. Jadi bila dalam parti tu ada sale, ada sale, jadi Kak Ita sebagai host akan dapat hadiah. Akan dapat hadiah. Bukan hadiah macam ni lagi dah. Ini nampak best kan? Hadiah lagi best. Macam bulan 4 ni dia punya hadiah bernilai RM204. Dapat free-free je. So siapa minat boleh panggil Kak Ayu. Atau kalau nak beli barang-barang lain pun ada. Okay, untuk raya ni, dan boleh dapat discount 15% untuk setiap pembelian. Tapi contact Kak Ayu macam mana cara nak dapatkan discount tu. Macam mana caranya nak mengemas rumah dengan cepat. Macam mana nak pastikan rumah kita bersih. Habuk pun kurang. So minyak pun tak ada. Rumah berkilat, cermin berkilat, tingkap berkilat. Macam mana caranya Kak Ayu boleh tunjukkan. Dan kalau yang Kak Ayu juga sebenarnya tengah cari business partner. Nak tak rasa semangat, rasa seronok. Sebab kita tak boleh buat rutin yang sama. Kita kena ada luar daripada kebiasaan rutin kita supaya kita lebih bertenaga, kita lebih bersemangat. Kalau macam bila kita dalam keadaan semangat, baru kita buat semua benda pun menjadi, insya-Allah. Sebab orang kata Kak Ayu tak penat ke? Kalau penat lawan semangat, semangat menang. Tapi Kak Ayu nanti malam tidur awal lah, bangun awal. Sebab kita ada semangat, kita ada circle pagi-pagi. Kak Ayu dah rindu nak hari Isnin ni sebab Kak Ayu ada bacaan almas surat sama-sama dengan kawan-kawan Kak Ayu. Buat sama-sama kan. Kita kena dalam circle yang luar daripada kebiasaan kita untuk kita lebih rasa positif. Kita jangan buat rutin yang sama je.
Sebab tu kalau dulu Kak Ida belajar jadi dalam course safety officer kan, kita tak boleh jadikan apa kerja kita buat benda yang sama. Sebab dia akan membuatkan ada apa human mistake. Manusia tak boleh buat benda yang sama saja. Dia kena ada sifat keterujaan, kena ada benda yang lain. Jadi kalau kita dah rasa lemah buat benda tu sekarang, cepat-cepat cari benda lain untuk kita buat. Ah ha, macam Kak Ayu, Kak Ayu dah jumpa dah. Ha, tu Kak Ayu dah buat rutin biasa, Kak Ayu jual baju kan. Sekarang Kak Ayu dah niaga Novex. Kak Ayu bukan lagi jadi jutawan, tapi Kak Ayu rasa sentiasa bersemangat. Sebab Kak Ayu ada jumpa circle yang baru. Kak Ayu ada jumpa kawan-kawan yang baru. Kak Ayu ada sharing yang baru. Ha, jadi siapa yang berminat nak jadi business partner Kak Ayu untuk kita sama-sama majukan diri kita, majukan ekonomi keluarga kita, boleh contact Kak Ayu. Kak Ayu nak Kak Ayu punya business partner ni yang sama-sama semangat dengan Kak Ayu, yang ada cita-cita sama dengan Kak Ayu, supaya kita saling melengkapi, kita sama saling tolong-menolong. Bukannya Kak Ayu je naik, dia je naik, tak ada. Kita sama-sama. Ha, prinsip Kak Ayu nak buat cepat seorang, tapi nak lama, nak kukuh, nak grow, kena ramai-ramai, kena bersama-sama. Okey, itu je sharing daripada Kak Ayu. Kak Ayu harap semua orang dapat manfaatnya. Mungkin ada ibu bapa lain, mak lain yang ada lebih banyak lagi dia punya tipsnya, dia handle ni rumah yang lebih berkilat. Kak Ayu memang adalah ni, tapi tak berkilat sangat sebab Kak Ayu sibuk lah kan. Ayu nak buat bisnes lagi, nak buat posting line customer. Jadi ya, minggu depan Kak Ayu tak buat lah online, tak buat live. Kak Ayu nak fokus mengemas, mengajak anak mengemas. Yang rutin tu rutin lah, ni yang meja lah nak raya kan. Okay, terima kasih banyak kepada yang join, kepada yang tengok, kepada yang respon. Terima kasih sebab tengok. Okay, nanti Kak Ita kita postkan ni tahniah kepada Kak Ita. Nanti kita postkan counter cloth ni dengan sabunnya pipi. Okay, terima kasih. Selamat berhujung minggu. Dan terima kasih kepada Kak Ayu tak sempat nak tengok yang ada keluar masuk-keluar masuk tu. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Kak Ayu akan savekan juga dekat dalam Kak Ayu punya wall. Jadi siapa-siapa nak tengok balik tips tadi ke apa ke, nak tengok Kak Ayu berceloteh ke, boleh tengok balik. Okay, bye. Assalamualaikum. Dah tak henti nak tutup. Macam mana? Angkat end video. Shit. Okay. Okay. Lima ini. Finish.